Ini tempat tidur kucing, woi. Yuta, jangan di sini. Wah, parah nih teman-teman, anak kita tuh kok nanti pinggang nenek patah. Kembali lagi sama aku Bagba di game Sakura Tsukimator. Oke guys, di kali ini kita akan melanjutkan lagi game Sakura Tsukimator. Dan kita akan mencoba permainan baru, yaitu trampolin raksasa yang berada di lapangan sekolah Sakura. Nah, tapi sebelum mulai videonya, buat teman-teman yang belum subscribe ini, kalian subscribe juga. Dan jangan lupa juga kalian like-nya ya. Oke, kalau begitu langsung aja kita mulai videonya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di game-nya. Sekarang di sini Sakura-chan bakal mengajak keluarga-keluarganya, yaitu istrinya dan juga anaknya. Nah, Sakura-chan ini kan sudah punya anak. Nah, aku pengen nanya ke teman-teman, namain siapa ya anak Sakura-chan? Coba kalian komen di bawah ya. Nanti nama yang lucu bakal aku pilih, oke? Oke, sekarang kita sudah berada istrinya. Ma, kita jalan-jalan yuk, Ma. Tumben, Pa. Emangnya kita mau jalan-jalan kemana? Ayo Ma, kita jalan-jalan. Katanya di sekolah Sakura Tsukimator itu ada trampolin raksasa loh. Mama mau ikut. Wow, beneran Pa? Aku mau kok ikut. Ya udah, kalau Mama mau, Mama siap-siap sana. Oke Pa, tapi makan dulu tuh makanannya. Itu aku udah siapin. Wow, dia sudah siapin makanan nih guys. Oke, kita makan dulu ya. Yummy. Kok makanannya enak sih? Ini siapa yang bikin? Aku lah yang bikin. BTW Ma, anak kita di mana? Kok nggak kelihatan sih? Anak kita ada di bawah kok Pa, tenang aja. Ya udah deh, kalau begitu aku pengen cek keadaan anak kita. Oke, okay, Mama siap-siap ya. Oke Pa. Oke, kita cek dulu ya teman-teman. Anak kita keadaannya apa? What? Mana anak kita teman-teman? Oh no, kita kehilangan anak nih guys. Gimana nih? Biasanya bocil, biasanya sembunyi deh. Oke, kita cari dulu ya. Mana anak kita? Ma, Ma. Iya, Pa. Mana anak kita? Kok nggak ada di tempat tidur sih? Duh, terus di mana nih guys anak kita? Oke, kita cari dulu ya. Sembunyi di mana nih? Ngebug kali ya. Hey. What? Ini tempat tidur kucing, woi. Yuta, jangan di sini. Wah, parah nih teman-teman, anak kita tuh kok nyungsep dalam sini nih. Gimana cara ambilnya teman-teman? Oke, bentar dulu ya guys. Ini gimana cara ambilnya teman-teman? Anak kita nyemplung di sini lah. Ini tempat anak kucing teman-teman, bukan tempat bayi ya. Oke. Keluar dulu anak. Hey, Yuta, itu tempat kucing, bukan tempat manusia. Jangan diulang lagi ya, itu tempat kucing, jangan ditidur di sana, nanti kamu kutuan. Nah Yuta, hari ini papa mau ngajak kamu jalan-jalan, kamu mau nggak? Ma, jalan-jalan Pa, asik. Jalan-jalan kemana papa? Kita bakal piknik seru-seruan di sekolah, soalnya di sekolah ada trampolin raksasa. Wow, kamu mau kan? Dulu, Mama kamu belum siap. Oh, belum siap ya, Pa. Aku ajak Mama dulu, ah. Ma, Ma, cepat dong, Ma. Mama, Ma, Ma, cepat, Ma. Aku pengen jalan-jalan, Mama. Ma, Ma. Iya, Nak. Bentar dulu ya, Nak. Mama mau makan dulu nih. Iya, Mama. Aku pengen cepat-cepat nih, Ma. Aku pengen main trampolin. Oke guys, sekarang Mama Yuta sama Yutanya sudah siap nih. Sekarang langsung saja kita pergi ke tempatnya ya teman-teman. Oke, ayo Pa, kita pergi. Ini kalian nih berdua memang lama ya. Dari tadi Papa udah nungguin tahu. Oke, kita pergi ya guys.
kita bakal pergi menggunakan mobil ini nih, mobil tengah. Apa nih nama mobilnya? Coba teman-teman komen di bawah ya. Oke, kita naik ya, bisa nggak ya? Oke, sudah naik. Sekarang kita langsung, let's go! Wow, jauh. Oke. Kalau main sama nenek boleh kok Yuta. Yuta pengen sama nenek ya? Iya pak, Yuta pengen main sama nenek. Ya udah kalau gitu papa jemput ya neneknya. Nah ini dia Yuta, ini rumah nenek nih. Oh, ini rumah nenek ya, pak. Ayo segera kita turun. Halo nenek, nenek, kakek. Mana dia Yutanya? Oke, kita tunggu dulu. Nih Yuta, ini kakek kamu nih. Halo kakek. Nah, ini kakeknya. Kek, kakek mau enggak ikut dengan kami? Emangnya mau kemana? Kami mau main trampolin. Hah? Trampolin? Apa tuh trampolin? Trampolin adalah permainan loncat-loncat. Coba tanya sama nenek kalian. Oke, kita tanya dulu ya teman-teman. Nek, mau nggak ikut sama Yuta main trampolin? Nenek nggak tahu apa tuh trampolin. Trampolin adalah permainan loncat-loncat, Nek. Seru loh. Hah? Nenek kan sakit pinggang. Nanti pinggang nenek patah. Ya udah, kalau gitu nenek ikut. Oke, sekarang neneknya sudah mau ikut nih teman-teman. Oke teman-teman, sekarang nenek, kakek sudah mau ikut nih sama Yuta. Sekarang langsung saja kita cus ke tempatnya ya. Nanti kita bertamasya bareng nenek, kakek. Satu keluarga nih guys, seru banget ya. Oke, sekarang kita sudah sampai di sekolahnya nih. Iya cu, sekali-sekali kita bermain. Nah, sekarang kita sudah sampai nih. Oke, kalian turun dulu deh. Turun dulu. Nenek, turun dulu. Teman-teman. Guys, ini apa teman-teman? Ini kuda kah? Ini kuda setengah. Oh my god teman-teman. Ini kok kuda tanpa wujud ya teman-teman. Kalian bisa lihat kan, ini aneh teman-teman. Kok kudanya tanpa badan ya, cuman ada rambutnya. Udah kita tinggalin ya. Yuta, kamu sudah sabar, nggak sabar lagi kan pengen main trampolin? Iya pak, aku sudah nggak sabar lagi nih pengen main trampolin. Ya udah kalau begitu, sini nenek, kakek, kalian sudah tidak sabar lagi kan? Oke kalau begitu, 1, 2, 3, tada! Mana trampolinnya? Gak ada trampolin di sini. Tunggu dulu Yuta, sini. Sakura, aku pegang tangannya ya. Oh, bisa gendong sekalian tiga teman-teman. Oke, kita pegang tangan neneknya. Oke, nenek, ini ya. Ayo maju sedikit, maju sini. Nah, tada! Sekarang, wow, tada! Sekarang trampolinnya sudah siap. Wow! Tuh teman-teman, oke kita lihat ya. Sakuranya sambil gendong, baik guys. Seru, asik. Mama, trampolinnya enak sih. Teman-teman, siapa yang gendong nih? Wow, ngebug nih game teman-teman. Oke, kita lihat lagi, oke kita ganti. Wah, ngebug nih game ternyata teman-teman. Tuh teman-teman, kalian bisa lihat kan, ternyata lapangan Sakura School Simulator itu adalah trampolin raksasa. Tuh teman-teman lihat kan. Nah sekarang kalian bisa trampolin setinggi mungkin nih teman-teman. Tuh semua orang menjadi meninggi. Nah ini dia teman-teman. Aku pengen main trampolin. Nenek, ayo sini nenek.
cucu. Pinggang nenek sakit. Au. Pinggang nenek sakit, cu. Pinggang nenek. Au. Pinggang nenek, cu. Nenek, kau penakut sekali, Nek. Ini seru tahu. Tidak, cu. Nenek sudah tua. Pinggang nenek sakit. Ah, nenek lemah. Aku pengen main trampolin sampai malam. Turunin nenek. Turun nenek, cu. Nenek sakit. Turun. Nah, nenek pengen turun. Iya, cu. Tapi nenek main lagi. Sudah, pinggang kakek sakit, cu. Oh, pinggang kakek sakit ya, cemen. Nek. Nenek kok berhenti main trampolin sih? Pinggang nenek sakit. Sudah cukup. Cukup. Nenek cemen. Yuta hebat kan, nenek cemen. Ma. Kok mama berhenti main trampolin sih? Sudah Yuta, kita pulang dulu yuk. Soalnya sudah malam nih. Jangan pulang ma. Yuta pengen main trampolin lagi ma. Mama jahat. Pa. Mama pengen ngajak pulang pa. Mama jahat. Iya Yuta, ini sudah malam. Ayo kita pulang nak. Nggak mau pa. Aku pengen main trampolin. Pokoknya aku main trampolin. Udah kan besok masih bisa kita lanjut. Tapi Pak. Oh. Ya udah deh kalau begitu. Kalau Papa mau pulang, ayo kita pulang, Pak. Nek, Kek, ayo kita pulang. Oh. Mama, aku sudah mau pulang. Ayo kita pulang. Ayo kita pulang cepat. Pak, sepertinya untuk video Sakura Skusimatornya sampai di sini dulu nih. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan ternyata di sekolah Sakura Skusimator itu ada trampolin raksasa yang rahasia. Nah, kalau teman-teman pengen lanjut paduannya, teman-teman tinggal komen di bawah dan aku bakal ngasih tutorial caranya di next video. Oke, teman-teman, sepertinya untuk video Sakura Skusimatornya sampai sini dulu. Terima kasih buat nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share video ya. Oke, sampai jumpa di next video. Bye.